Digdayaan Satria Muda Pertamina Jakarta tidak mampu ditandingi Amarta Hangtua Jakarta di laga lanjutan hari kedua seri kedua IBL 2023. Skor 106-53 mengantar Satria Muda memuncaki klasemen sementara menggeser Bumi Borneo Pontianak. Bertanding di Gor Bima Sakti Malang, Satria Muda Jakarta menghadapi Bumi Borneo Pontianak dalam laga lanjutan IBL 2023. Sejak kuarter pertama, Twin Tower Elijah Johat Foster dan Arki Dikania Wisnu membombardir pertahanan Amarta Hangtua. Skor 28-13 untuk Satria Muda. Satria Muda masih memimpin di kuarter kedua setelah menambah 20 poin, di mana 12 poin didapatkan dari tembakan 3 angka. Di kuarter ketiga, Satria Muda semakin menjauh. Aksi slamdang Ali Bargir Halhadar menambah poin bagi Satria Muda menjadi 82-40. Dominasi Satria Muda tak terbendung setelah kembalinya Elijah Foster ke lapangan di kuarter keempat. Satria Muda pun mengakhiri laga dengan kemenangan 106-53 atas Borneo. Berkat kemenangan ini, Satria Muda memuncaki klasemen sementara IBL 2023, menggeser Bumi Borneo dengan nilai 10 dari 5 kali pertandingan yang sudah dilakoni.